Assalamualaikum semua, anda bersama saya Syafiq Fadli dalam rancangan Reaction Jujur. Dalam Reaction Jujur ni anda semua akan dalam Reaction Jujur ni saya akan dengar lagu-lagu yang anda semua request dan saya akan bagi reaction saya lah. Sama ada saya suka ke tak suka ke, nak komen apa-apa ke, nak belasah, nak kutuk ke apa kan, sepanjang reaction ni. So sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang like, komen, share video-video saya. Dan terima kasih kepada anda semua yang subscribe ke channel saya. Thank you very much. Kalau anda semua masih lagi belum subscribe, subscribe lah sekarang. Tekan butang subscribe warna merah dekat bawah video ini. Saya bagi 3 saat. 1, 2, 3, subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Okay, pada kali ini kita akan react sebuah lagu baru dari Siti Nurdiana yang berjudul Angkara. Lagu Angkara ni dah lama dah orang minta saya react sebenarnya, sebelum lagu ni keluar lagi. Lagu ni tak keluar lagi, dia punya peminat dah ramai dah komen saya. Dia kata, abang standby, abang standby, nanti keluar abang react kan, nanti keluar. Tak keluar lagi, nanti keluar. Okay, so okay, fine. Anda semua dah semangat nak saya dengar lagu ni, saya pun semangat nak dengar juga. Jom kita dengar lagu Angkara dari Siti Nurdiana ni. Katanya lagu ni lain daripada yang lain, berbeza apa benda, entah-entah, tak pasti juga. So jomlah terdengar sama-sama macam manakah rupanya lagu Angkara ini. Alright, so tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu Angkara official music video by Siti Nurdiana. 3, 2, 1, go. 1711 music. Kebetulan sama macam Kebah. Betul. Origami. Origami burung. Ah, cantik. Wahai si Fikri. Lain. Tak sama macam lagu-lagu Siti Nurdiana biasa. Sama macam lagu dia sebelum ni. Macam drama betul kan ni.
OST apa-apa. Kau nampak, ha. Sayang, saya cakap abang, saya sumpah abang tak ada apa-apa dengan perempuan tu. Perempuan tu budak ofis abang. Okey, kami tak buat apa-apa pun, saya. Please. Okey. Ada drama pula. Ni drama betul ke? Ke memang lakon untuk video ni je? Ke drama TV je? Tak maaf. Nampak sebiji lagi. Aku lepas kau. Alamak. Jiwa yang kau tinggalkan. Alah, puitis lah pula. Banyak agak belakang tu macam bunga-bunga putih, origami semua tu. Rajin ya buat. Okay. Sebuah karya Khairul Hazwan. Video ni karya Khairul Hazwan. Alright, okay, done. Okey, dah siap lagu Angkara. Dah panjang lagi tapi saya mungkin belakang tu bukan lagu dah kot, mungkin something else dah. Lagunya lebih takat ni. Okey, nice song, nice song. Let's talk about this song. Pertama sekali, a very powerful lyric, lirik yang kuat, bercerita pasal kebangkitan, bercerita pasal you know, bila dia didustai, ditipu dan sebagainya. Taklah kata dia nangis tepi dinding, bucu kan, lepas tu duduk kesat air mata kat dinding. Tak ada, dia macam bangkit, dia macam mempertahankan diri dia, hak dia kan. Ni mana satu lirik yang powerful. Taklah kata kan, lirik macam ni bagus tau. Dia ajar orang supaya kalau kau ada masalah, kau kena bangkit, kau lawan. Bukannya kau ada masalah, kau sedih, lepas tu kau nangis, lepas tu kau depression, lepas tu makan ubat. Kau kena bangkit, lawan benda tu. Like this, okay. Bila orang dah tipu dia, dia bangkit lawan dia dengan lirik yang bagus. Bukan sekat lirik, the song itself, the melody pun bagus juga kan. Dah lirik tu, lirik bangkit melawan macam tu. So melody dia pun macam menyerang tu kan. Pam pam. Apa je ni? Kan lirik dia tu, dia bukan kata macam sanggupnya engkau meninggalkan aku, sedihnya terasa, oh beginilah nasibku. Tak, dia bangkit, dia pertahankan, which is very good. This is a very good message untuk masyarakat, especially yang geng-geng bercinta bagai ni. This is a very good message. Kalau ada orang tinggal kau, be strong, alright, be strong. Dan saya setuju sebenarnya, lagu ni tak sama macam lagu-lagu Siti Nurhaliza sebelum-sebelum ni. Lagu ni tak takat rentuk, tak lembik, tak you know, tak lemah, tak syahdu, tak rindu, tak tutup pasal. Lagu ni lagu yang strong, alright. Kadang-kadang bila dengar, kadang-kadang ada juga macam vibe penyanyi lelaki. Macam lagu ni dibuat oleh lelaki ataupun dibuat untuk penyanyi lelaki, ha, macam tu. Tapi dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza, not bad. Taklah kata tak sedap, sedap, okay. Walaupun lagu macam ni jarang untuk perempuan ni, untuk lelaki banyak yang melodi macam ni. Tapi not bad, sedap, cubaannya bagus untuk Siti Nurhaliza. Lagu-lagu macam ni, lagu macam ni saya suka sebab dia lagu baru tau, melodi baru dengan ada vibe-vibe yang baru. So Malaysia dia boleh ke step berikutnya. Jangan duk terperuk, terperangkap dalam melodi lama kan, yang rock kapak zaman dulu, terperangkap dalam melodi tu. Nak berubah takut, nak berubah takut orang tak terima. You know, berubah.
biar orang ikut kita, bukannya kita ikut orang, alright? Biar orang ikut muzik kita, okay? Bahawa muzik kita akan berubah. Let's talk about the singing. Tak payah, the singing bagus. Siti Nurjana memang penyanyi yang bagus, tak ada benda nak komen. Cuma last kali nak cerita pasal music video. Saya suka music video ni dengan usaha keras pihak tertentu yang buat origami yang banyak dengan bunga-bunga putih dan sebagainya, kain-kain sangkut kat pokok benda tu. So I can see the effort lah. Effort tu bagus, which is very very good. Dia buat dengan serius. Konsepnya pun bagus, dekat macam taman, and then cuma yang last tu saya tergelak sebab dia letak origami tu, origami burung tu dalam sangkar. Saya terfikir macam, alamak, dia ni dah depression, dah mental ke kan, duk bela burung kertas dalam sangkar. Tak adalah, tu simbolik je lah sebenarnya, cuma saya terfikir macam tu sekejap, just untuk, you know, my sense of humor tu spark macam tu kan. Taklah macam tu, maksud dia lain. Tapi bagus lah, konsep dia bagus, and aduk kat taman, lepas tu dia selitkan dengan drama macam tu, bagus membuatkan kita faham lah cerita ni pasal apa dan sebagainya kan. Cuma ganggu saya sikit, saya rasa lighting yang dihalakan ke arah Siti Nurjana tu macam mungkin terlampau terang kot, sebab ada beberapa tempat nampak macam light dia tu terlebih sikit, macam heavy sikit light dia. Dan ada beberapa tempat saya terperasan tadi Siti Nurjana macam hilang fokus sikit, dia loose tangan dia. Siti Nurjana kalau perasan dia nyanyi, dia tak loose tangan tau, tangan dia memang kemas, dia angkat betul-betul, benda tu kemas. Tadi ada beberapa tempat dia loose, seolah-olah dia tak ada fokus, maybe terlampau panas, terlampau silau, I'm not sure. So benda-benda macam tu memang boleh mengganggu fokus penyanyi, and mungkin masa rakaman director tak perasan dan sebagainya. So bila cut-cut berperasan, tak ada buat apa dah. Maybe lah, saya rasa lighting dia agak kuat sikit, membuatkan Siti Nurjana tak boleh nak fokus sangat pada gaya dan sebagainya, kerana terganggu sikit. Saya rasa macam tu lah. But that is what I think. What do you think? You can comment below. Boleh komen kat bawah. Dan saya suka juga color yang digunakan. Cuma kelakar sikit lah sebab Fikri berlakon. Sebab saya kenal Fikri ni, dia kelakar kan. So bila dia berlakon benda serius macam ni, lepas tu, you know, serius yang berat macam ni, terasa kelakar sikit lah. Macam SpongeBob berlakon jadi Thanos, jadi kelakar sikit lah. Tapi kita tahu lakonan, dia pelakon yang profesional. So dia kelakar-kelakar juga. Bila dia minta berlakon benda serius, dia serius lah kan. So well done, good job. Good job both of you. Siti Nurjana pun good job. Bagus, lagu ni sedap. Boleh teruskan buat lagu macam ni, sebab dia fresh, dia segar. Kita melangkah ke satu fasa baru dalam music. Okay, itu saja untuk kali ni. Kalau anda suka ke tak suka lagu ni, komenlah kat bawah. Kalau anda semua nak request saya react lagu lain pun, komenlah kat bawah. InsyaAllah kita akan tunaikan permintaan anda semua. Thank you very much and see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.